إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوم مسلمين جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى، pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini di pagi hari yang berbahagia di bulan Ramadhan, yang mana bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh keberkahan. Semoga pertemuan kita dengan Ramadhan ini sebagai tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita, sehingga kita berusaha juga untuk kita mengisi Ramadhan kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, melipat gandakan amal kebaikan yang kita lakukan, memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api nerakanya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyebutkan sedikit cerita tentang seorang pahlawan di dalam Islam, seorang sahabat yang mulia, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dilahirkan qabla al-bi'athah, sebelum kenabian, bi'ashri sinin, itu dilahirkan 10 tahun sebelum diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terdidik di rumah kenabian, sehingga ia menjadi awwalu man aslama min as-sibyan. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi orang yang paling pertama masuk ke dalam Islam dari golongan anak-anak. Yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki kedudukan yang sangat mulia, di antaranya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ama tardha an takuna minni bimanzilati haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'da. Apakah engkau tidak ridha yang mana kedudukanmu pada diriku yaitu seperti kedudukan Harun dari Musa? Hanya saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, tidak ada nabi setelahku. Bahkan kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidaklah mencintaimu wahai Ali kecuali dia orang yang beriman, dan tidaklah membencimu kecuali ia adalah orang munafik. Ini menunjukkan akan tingginya
kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mulianya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu syahid al-masyahid kullaha, yang mana ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ada ghazwat Tabuk, kecuali yang tidak diikutinya adalah perang Tabuk. Yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal dengan keberanian, dengan kehebatan di dalam peperangan, dan ia juga salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Ahadul asyratil mubasysyirin bil jannah, yaitu salah seorang sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama mereka. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Abdul Rahman fil jannah. Ini adalah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini merupakan sebuah kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya dengan surga, wa huwa ala qaidil haya, yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih hidup, masih hidup sudah diberikan kabar gembira dengan surga. Yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah salah satu pahlawan Islam yang ia merupakan Amirul Mukminin Al-Khalifatul Rashid Rabi', yang ia merupakan Amirul Mukminin dan ia adalah seorang khalifah Ar-Rashid yang keempat, khalifah yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan kepemimpinannya ala manhajin nubuwah, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana Ali bin Abi Thalib adalah dari Hashimi Al-Qurashi, dari Bani Hashim, dari Quraisy, dari silsilah yang paling mulia, yang mana ia memiliki qarabah, memiliki kedekatan kekeluargaan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dia adalah ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Thalib. Kemudian dari sisi yang lain, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah menikahi putri kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha, yaitu dia menikah dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sejarah menyebutkan beberapa di antara sifat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bi annahu kana asmarul laun, yang mana Ali bin Abi Thalib dari sisi warna kulit itu asmar. Asmar itu artinya adalah kulit sawu matang. Kulit sawu matang. Kathibu sya'ril lihyah, yang mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu begitu tebal bulu atau jenggotnya begitu tebal. Ini sifat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rab'atun minar rijal, rab'ah artinya adalah laisa bitawil wala bilqasir, postur tubuhnya itu tidak tinggi sekali dan tidak rendah sekali, ilal qasri aqrab, hanya saja kepada pendek itu lebih dekat, tapi tidak pendek. Yang mana postur tubuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu pendek, tapi ilal
qasri aqrab, yang mana postur tubuhnya lebih kepada pendek. Hasanul wajhi dhahmul batn, yang mana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wajahnya begitu tampan dan perutnya besar. Ini Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, wa yukna Abul Hasan atau Aba Turab, dan beliau diberikan kunyah dengan Abul Hasan karena anak yang terbesarnya adalah Al Hasan, dan diberikan gelar Abu Turab yaitu ketika ia ada sedikit masalah dengan Fatimah radhiyallahu anha, sehingga rumahnya didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada sang putri, yaitu putrinya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha, mana suamimu, mana Ali? Dia tadi pergi. Kemudian dia dicari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ketemu sedang tidur di masjid dengan kondisi badan yang penuh dengan debu, dengan tanah, karena kondisi lantai pada masa itu yaitu tidak seperti sekarang, yang mana lantai masjid masih dalam bentuk tanah, sehingga pada badan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu terdapat debu. Kemudian ia didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diusap debu yang ada pada badannya dan dikatakan, qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab, bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Sehingga kunyah ini merupakan kunyah yang paling disenangi oleh Abi Talib, oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena setiap mendengar kalimat itu ia langsung mengingat kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dia pelajaran bagi kita kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mungkin kita memiliki anak putri yang ia memiliki suami dan memiliki permasalahan, maka jadilah kita sebagai penengah yang menyatukan, tidak menambah permasalahan di tengah-tengah keluarga anak-anak kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia datang kepada Ali dan dibangunkan dengan lembut, kum ya Aba Turab, kum ya Aba Turab. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qad kanat li hadha as-sahabi mawaqif butuliyatun ra'iyah, yang mana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di dalam sejarah perjalanan akan keberaniannya, di sana ada cerita yang sangat luar biasa yang menunjukkan akan keberanian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan pengorbanannya di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah keberanian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, annahu bata fi firasy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaum al-hijrah. Bahwasanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau tidur di kasur Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Yang mana tidurnya di kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar tidur, tapi tidurnya di sana adalah dia telah melepaskan dirinya, menyiapkan dirinya untuk dibunuh sebagai ganti bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi dan Abu Bakar keluar, itu tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu yang mengepung rumah tersebut. Dan orang-orang kafir Quraisy melihat di dalam masih ada. Mereka mengira Nabi masih ada di dalam, karena di tempat tidurnya masih ada. Maka kalau mereka masuk dan langsung menusuk hal tersebut, maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu akan meninggal. Tapi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karena keberaniannya siap akan hal tersebut. Kemudian ketika mereka masuk dan dibuka, maka yang ditemukan adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tidak menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan akan kesiapan di dalam berkorban untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keberanian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu adalah wa huwa awwalu man baraza fi sabilillah. Dia adalah salah satu
dari orang pertama yang perang tanding di dalam jalan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Badar, artinya peperangan terdahulu di antara yang mereka lakukan adalah menanding tentara-tentara yang terbaik. Maju satu orang atau dua orang atau tiga orang atau lebih untuk ditonton oleh semua pasukan, baik pasukan musuh maupun pasukan yang kaum muslimin, supaya dilihat mereka. Itu adalah sebagai motivasi bagi yang lain. Ketika pasukannya menang, dia akan semakin berani. Begitu juga ketika kalah, dia akan semakin berani juga untuk membalas kekalahan temannya. Maka inilah yang dilakukan pertama kali, yaitu di perang Badar. Maka majulah di sana adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, kemudian Hamzah, kemudian Ubaidah bin Ibn Harith. Maka hal tersebut adalah dimenangkan oleh Ali, oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau oleh kaum muslimin. Dan Ali bin Abi Talib juga termasuk dari sedikit sahabat yang diam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara keberanian Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yaitu ketika perang Khandaq. Perang Khandaq atau dikenal dengan perang Ahzab pada tahun kelima Hijriah, yang mana di sana ada Amr ibn Abdiwad Al-Amiri yang merupakan jagoan orang kafir Quraisy ketika itu. Dia adalah ahli perang yang terkenal, yang mana ia mampu menembus parit ketika perang Khandaq. Maka dia menantang kaum muslimin dengan mengatakan, aina jannatukum allati taz'umuna annahu man qutila minkum dakhala, mana surga kalian yang kalian anggap itu, mana dia yang kalau kalian meninggal mati di medan perang kalian akan memasukinya. Afala, tidakkah ada dari kalian yang berani tanding melawan saya? Dia nantang. Maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu maju. Munia dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan, ini jagoan ini. Bukan orang sembarang Amr ini. Amr bin Abdi Wad ini bukan orang sembarangan. Kemudian lagi dia nantang. Kemudian lagi, sehingga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu maju. Kemudian ketika dia maju, dilihat oleh Amr ini, karena dia masih kecil, maka apa yang dikatakan oleh Amr kepadanya, irji ya bin akhi wa min a'mamika man huwa asannu minka. Sudah, balik kamu. Balik kamu, hai keponakanku, balik kamu. Di sana ada paman-pamanmu yang lebih besar umurnya dari kamu. Kamu ini masih kecil, balik sudah. Dan Amr mengatakan kepadanya, fa inni akrahu an ahrika mink damaka, karena saya tidak suka mengalirkan darahmu. Masih kan terlalu muda, terlalu kasihan, kamu akan mati cepat. Tapi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, membalas ucapan Amr itu, walakinni wallah la akrahu an ahrika damak, akan tetapi saya demi Allah, saya tidaklah membenci untuk mengalirkan darahmu. Saya tidak akan segan-segan untuk membunuhmu. Nah, mendengar ucapan hal tersebut langsung dia marah. Ya kayak kita lah, kalau ada anak kecil ngelawan kita, mungkin aduh, kita mau apain. Nah, dia ini Amr mendengar Ali bin Abi Thalib yang begitu muda dengan ucapan keberaniannya, marah dia. Sehingga dia mengeluarkan pedangnya, yang pedangnya begitu kilat bagikan kilatan api. Kemudian dia menyerang, saling serang satu sama lain. Kemudian dia dapat memukul Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dengan pedangnya, sehingga mengalirlah darah, karena Ali memakai tameng, mengalirlah darah dari kepala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali menyerang dan dapat menebas punggungnya sehingga ia terjatuh. Karena orang tidak tahu debu begitu
padat sehingga tidak tahu siapa yang mati, siapa yang hidup di situ. Ketika selesai peperangan, maka Amr dia yang terkapar, kemudian Ali masih tegap berdiri. Ini menunjukkan akan keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kemudian juga di antara keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar mengirim pasukan kaum muslimin dengan ucapan yang menjadi harapan rebutan bagi orang lain. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'utiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan yabtahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang dengannya Allah akan menaklukkan satu tempat, yang mana dia dicintai, yang mana dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintai dia. Ini adalah gelar yang tidak mudah didapatkan, gelar yang seseorang dicintai oleh Allah. Kalau mencintai Allah, itu bisa jadi kita semua mengaku kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah itu berbalik? Allah mencintai kita, itu tidak kita ketahui. Karena bisa jadi kecintaan kita kepada Allah hanya sekadar pengakuan. Semua orang bisa mengatakan cinta dan lain sebagainya. Saya cinta kepada Allah, saya taat kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Tapi apakah ucapan yang kita ucapkan sesuai dengan kenyataan yang ada, sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan, sehingga kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Itu tidak kita ketahui. Tapi ini rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku akan berikan bendera ini besok, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkan suatu tempat, suatu negeri, yang mana ia mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fabatan nasu yadukuna laitlatahum ayyuhum yu'taha. Maka orang-orang semuanya bergadang, berharap siapa sih yang akan diberikan itu. Karena rekomendasi itu, bukan karena sahabat menginginkan sebuah kepemimpinan, bukan. Haus akan jabatan, bukan. Tapi rekomendasi yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya, itu yang dicari. Sehingga semua berharap kalau dia diberikan hal tersebut. Bukan karena dunia, bukan karena jabatan para sahabat, tidak. Sehingga mereka berharap mereka yang diberikan. Faqal, falamma asbahan nas ghadau ala rasulillah. Ketika besoknya orang-orang berbondong-bondong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pergi mereka supaya mereka kulluhum yarjuna an yu'taha, semuanya berharap kalau dia yang diberikan bendera tersebut. Karena kalau sudah ada jaminan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, berarti surga. Sehingga apa? Ketika mereka datang, Nabi justru mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Padahal Ali enggak datang. Qalu ya Rasulullah yashtaki ainai. Maka sahabat-sahabat yang lain menjawab, ya Rasulullah, dia sakit matanya. Dia sakit matanya. Padahal yang lain pada datang, Ali tidak datang. Memang seperti itu rezeki itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kejar-kejar, kita tidak dapat. Yang tidak ngejar itu yang dapat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Farsalu ilaih fa'utiyabih, maka diutuslah orang untuk memanggil Ali, kemudian didatangkan Ali radhiyallahu anhu. Fabasaqa Rasulullah bi'anaihi wada'alahu fabari'a hatta ka'allam yakun bihi waja', sehingga ketika Ali datang, kemudian Nabi SAW berludah di kedua matanya, kemudian didoakan, maka matanya langsung sembuh seakan-akan tidak pernah sakit. Ini keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu ar-rayah, maka diberikan kepada Ali bendera tersebut. Faqala Ali ya Rasulullah uqatiluhum hatta takunu mithlana. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku akan menyerang mereka sampai mereka seperti kita, artinya masuk Islam? Apa kata Nabi SAW kepadanya, umpudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Sudah, jalan dengan santai Ali, ini tidak usah tergesa-gesa, jalan dengan santai sampai engkau datang ke halaman mereka. Setelah engkau sampai, summa du'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi, dan kabarkan kepada mereka, beritahukan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap Allah, terhadap hak Allah. Artinya ajak mereka kepada tauhid, ajak mereka kepada la ilaha illallah. Fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min an yakunu laka an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang karena sebabmu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Maka ini yang kita usahakan para jemaah dirahmati Allah. Mari kita berusaha dengan sebab kita, semoga ada yang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbagus muamalah kita, dengan kita mengajar dengan cara yang baik supaya manusia mengikuti kebenaran, dan itu merupakan sebuah nikmat yang paling besar, yang mana unta merah adalah harta yang paling mahal yang dimiliki oleh orang Arab ketika itu. Nabi SAW mengatakan kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, demi Allah, dengan sebabmu Allah memberikan hidayah kepada seseorang, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga di antara kelebihan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu termasuk ulama dari kalangan sahabat. Sebagaimana yang terjadi dalam kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana seorang perempuan lahir anaknya di usia 6 bulan. Maka Umar memerintahkan untuk merajamnya. Maka apa kata Ali radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, alam tasma' ila qaulillahi ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya hamil dan fisal dan berhentinya menyusui yaitu 30 bulan. Yaitu 30 bulan. Sedangkan menyusui rata-rata yaitu 24 bulan. Kalau menyusui 24 bulan, maka minimal hamil itu adalah 6 bulan. Artinya apa para jemaah yang dirahmati Allah? Ketika ada orang yang menikah,
laki dan perempuan, dari hari pernikahannya ternyata lahir anaknya. Kalau anak itu lahir kurang dari 6 bulan, berarti anak ini sudah ada sebelum pernikahan. Kalau anak tersebut lahir setelah 6 bulan, berarti itu adalah anaknya. Ini adalah kaidah yang dipakai oleh para ulama. Maka hati-hati dalam perkara ini, karena bisa jadi kita lihat orang lahir anaknya umur 6 bulan lebih sehari. Oh, kok cepat sekali lahir ini, jangan-jangan. Hitung dia dari pernikahannya, maka kalau dia 6 bulan atau lebih 6 bulan, maka itu adalah anaknya. Kalau kurang, mungkin 2 bulan sudah lahir, 3 bulan sudah lahir, 4 bulan sudah lahir, 5 bulan sudah lahir, berarti anak itu sudah ada sebelum pernikahan. Nah, begitu juga ketika ada seorang yang menikahi janda misalnya, setelah dinikahi baru 3 bulan dia pernikahan, kenapa lahir anaknya? Maka di sini dikembalikan anak tersebut kepada suaminya yang pertama. Itu adalah di dalam bab fikih. Nah, inilah di antara kealiman dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah orang yang wara, orang yang zuhud, dan sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di sini disebutkan beberapa ucapan dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu banyak ucapannya, mungkin kita ambil satu saja di antara ucapan beliau. Di antara ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebut tadi dalam Tarikh Khulafa, khamsun khuduhunna anni, 5 hal yang hendaknya kalian mengambilnya dariku. Yang pertama adalah la yarju 'abdun illa rabbah. Janganlah seorang hamba berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita berharap, para jemaah yang dirahmati Allah, berharapnya hanya kepada Allah. Karena kalau kita berharap kepada makhluk, kepada manusia, itu seakan-akan kita berharap kepada ranting yang rapuh, para jemaah. Artinya kita akan kecewa, kita akan terjatuh kalau kita berharap kepada makhluk. Maka hendaknya kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhafu illa dhanbah. Yang kedua, nasihat Ali bin Abi Thalib adalah janganlah ia takut kecuali kepada dosanya. Perlu kita takut akan dosa-dosa kita, akan kemaksiatan kita kepada Allah, karena kemaksiatan adalah hal yang dapat mencelakai kita. Sebagaimana dikatakan dalam ungkapan yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, jazaul ma'siyati al-wahnu fil ibadah. Balasan bagi orang yang bermaksiat adalah kelemahan di dalam ibadah. Bisa jadi kita lambat salat, tidak kuat baca Al-Qur'an. Padahal bulan Ramadan, bulan Al-Quran, baru sehalaman sudah capek. Mungkin karena kemaksiatan. Mungkin masih banyak dosa-dosa yang ada pada diri kita. Sehingga Allah memberikan balasan akan dosa-dosa yang ada pada diri kita dengan kelemahan di dalam beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah. Maka itu adalah balasan kemaksiatan. Jazaul ma'siyati al-wahnu fil ibadah. Balasan terhadap suatu kemaksiatan adalah kelemahan di dalam ibadah. Salat tarawih, padahal tidak sampai satu halaman dibaca oleh imam, sudah terasa capek dan lain sebagainya. Maka bisa jadi itu akibat dosa kita. Karena orang yang hatinya bersih, maka dia tidak akan merasa bosan dari beribadah kepada Allah. Dia tidak akan capek dari membaca Al-Quran. Semakin yang membaca kitabullah, maka semakin dia senang, semakin dia berbahagia. Maka untuk menimbang kebersihan hati kita, timbanglah ia dengan kitabullah.
Timbanglah ia dengan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran semakin rindu dan semakin senang kita di dalam membacanya, itu menunjukkan akan kesehatan hati, kebaikan hati. Namun setiap kita membacanya baru dapat beberapa ayat atau beberapa halaman sudah merasa jenuh di dalam kitabullah, maka hati kita perlu kita bersihkan kembali. Kemudian juga diantara pengaruh dari kemaksiatan adalah adziku fil ma'isyah, kesempitan di dalam rezeki. Susah, rezeki susah. Banyak ternyata hanya rupanya saja banyak, keberkahan tidak ada. Mungkin harta tersebut kita dapatkan dengan cara yang salah, atau mungkin ada dosa, atau mungkin ketika kita mencarinya kita lalai dari perintah-perintah Allah, dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita bercermin kembali, kita ingat-ingat kembali akan dosa dan kesalahan kita, disertakan dengan memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wala yastahi jahilun an yas'ala amma la ya'lam. Janganlah seorang jahil itu malu untuk bertanya dari sesuatu yang ia tidak ketahui. Jangan malu bertanya. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Yang pertama adalah al-mutakabbir, orang yang sombong. Yang kedua adalah orang yang malu. Malu bertanya, padahal dia tahu dirinya tidak paham akan sesuatu, dia malu untuk bertanya. Maka orang yang tidak mengetahui, jangan malu untuk bertanya, karena bertanya akan hukum-hukum Allah, akan hukum-hukum agama kita, akan cara kita beribadah kepada Allah, itu merupakan sebuah keselamatan. Kemudian yang berikutnya adalah wala yastahi 'alimun idza su'ila 'amma la ya'lam an yaqul Allahu 'alam. Janganlah seorang alim itu malu apabila dia ditanya tentang perkara yang ia tidak tahu, dia mengatakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Jangan malu. Kadang-kadang karena mungkin sudah terkenal dan lain sebagainya, kemudian ditanya tentang suatu perkara, malu mengatakan saya tidak tahu, malu mengatakan Allahu ta'ala a'lam. Sehingga apa jadinya? Sehingga dia berfatwa, menjawab dan lain sebagainya, sehingga dia sesat dan menyesatkan orang lain. Sebagaimana disebutkan pada pembahasan yang Selasa pagi tentang bagaimana Imam Malik rahimahullah yang diberikan beberapa pertanyaan, yang mana kebanyakan dari pertanyaan tersebut jawabannya Allahu a'lam, jawabannya saya tidak tahu. Maka di antara nasihat para ulama kepada kita adalah, di antara hal yang perlu kita wariskan kepada murid-murid kita adalah, wariskan kepada mereka kalimat saya tidak tahu kalau ditanya tentang suatu masalah dan dia benar-benar tidak tahu. Katakan Allahu a'lam, katakan tidak tahu. Jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, was-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Dan kesabaran termasuk bagian dari keimanan, itu seperti kedudukan kepala dari badan. Artinya di dalam kehidupan kita ini kita butuh kesabaran, karena kesabaran itu seperti kepala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sungguhnya diberikan balasan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Nah, terutama kita di bulan Ramadan ini, para ulama di antara para ulama menafsirkan kata as-sabirun di sini as-saimun. Bersabar di sini maksudnya adalah, masuk juga di dalamnya adalah orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang yang berpuasalah yang dapat menggabungkan tiga jenis kesabaran. Sabar di atas ketaatan, sabar dari kemaksiatan, dan sabar dari musibah. Ini adalah orang yang berpuasa. Kita lapar, ini musibah. Tapi ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk kita tidak makan dan kita tidak minum. Maka kita tidak makan dan tidak minum itu atas nama ibadah kepada Allah. Begitu juga ketika kita berbuka nanti para jemaah yang dirahmati Allah, niatkanlah ibadah di dalam berbuka tersebut sebagaimana Allah yang melarang kita untuk makan dan minum. Dan ketika azan maghrib juga,
Allah yang memerintahkan kita untuk makan dan minum. Maka jangan hanya sekedar berbuka itu untuk memuaskan hasrat nafsu saja, semua dimakan dan lain sebagainya, lupa bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan ibadah, baca bagaimana sunnah-sunnah di dalam berbuka tersebut. Supaya apa? Supaya kita lapar itu memang atas dasar perintah Allah, begitu juga kita makan, kita minum, hilang haus, kenyang, itu juga atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala imana liman la sabra lahu, dan tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Kemudian yang terakhir para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan meninggal dengan terbunuh. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhadithukuma bi ashkan nas rajulaini, tidakkah aku beritahukan kepada kalian akan manusia yang paling sengsara itu ada dua. Kulna bala ya Rasulullah, maka dikatakan ya, siapa itu wahai Rasulullah? Qal Uhaymir Thamud alladhi aqra an-naqah, yang pertama adalah Uhaymir Thamud yang mereka menyembelih unta Nabi Saleh, padahal mereka yang minta mukjizat supaya beriman kepada Nabi Saleh, kemudian Allah tampakkan mukjizatnya, tapi mereka tidak beriman. Yaitu ia mengatakan kepada Nabi Saleh, wahai Nabi Saleh, kalau Tuhanmu mampu mengeluarkan unta dari dalam batu ini, kami beriman kepadamu. Maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah, kemudian pecah batu itu, keluar unta dari dalamnya. Keluar unta dari dalamnya. Dan ini adalah Naqatullah. Ini adalah unta yang merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Tapi orang-orang kaum Tsamud yang mereka menentang Allah Subhanahu wa taala justru menyembelih, membunuh unta tersebut. Ini adalah orang yang paling sengsara. Kemudian juga yang paling sengsara adalah walladhi yadribuka ya Ali ala hadi, yaitu orang yang menebasmu wahai Ali di tempat ini, hatta taballa minhu hadi, sampai akan basah yang ini, maksudnya adalah akan bercucuran darah ke jenggot. Dan benar apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang khawarij yaitu Abdurrahman bin Muljam pada tahun ke-40 dari Hijriyah, yaitu pada Fisabi'ashar min syahri Ramadhan, pada tanggal 17 bulan Ramadhan tahun ke-40 Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما." Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam yang kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya, serta disiapkan baginya azab yang besar. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan, "Wa ibn Muljam inda ar-rawafid ashqal khalqi fil akhirah." Ibn Muljam menurut orang-orang Rawafid, Syiah Rafidah, dia adalah makhluk yang paling sengsara di akhirat. Wa huwa indana ahli sunnah, dan menurut kita ahli sunnah, mimman narju lahun nar, kita berharap dia dimasukkan ke dalam neraka. La kama yaqulul khawarij war rawafid fihi, tidak seperti yang dikatakan oleh orang khawarij dan orang-orang Rafidah. Maka hukumnya adalah hukmuhu hukmi qatil Uthman, hukumnya sama seperti orang yang membunuh Uthman, yang membunuh Zubair, yang membunuh Talha,
yang membunuh Sa'id bin Jubair, yang membunuh Ammar, yang membunuh Kharijah, yang membunuh Husayn. Fakullu ha'ulai nabra'u minhum wa nubugiduhum fillah. Dan semua mereka ini yang telah membunuh para sahabat, kita berlepas diri dari mereka dan kita benci kepada mereka karena Allah. Wa nakilu umurahum ila Allah, dan kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang sejarah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan kalau antum ingin baca sejarahnya, sangat banyak buku-buku, baik yang berbahasa Arab maupun bahasa Indonesia, maka hendaknya kita pun perbanyak untuk duduk-duduk dengan mereka, duduk-duduk dengan para sahabat, dengan para ulama. Dengan cara apa? Dengan cara kita membaca sejarah-sejarah mereka. Sejarah para sahabat, sejarah orang-orang saleh, sejarah para tabi'in, sangat banyak pelajaran. Apapun yang kita inginkan ada di dalam sejarah kehidupan mereka. Keberanian ada di dalam sejarah kehidupan mereka. Ibadah ada di dalam sejarah kehidupan mereka. Kedermawanan, semuanya, apapun yang kita inginkan ada di dalam sejarah kehidupan mereka. Maka dengan sebab itu, mari kita membaca sejarah, sejarah para sahabat, sejarah para anbiya. Kita ambil sejarah-sejarah mereka, kita pelajari, kita contohi, kita teladani sejarah-sejarah mereka. Mudah-mudahan hal tersebut menambah kecintaan kita kepada mereka, dengan harapan semoga kita dibangkitkan bersama mereka. Maka jika kita ingin dimasukkan ke dalam surga Allah, teladanilah orang-orang yang sudah dijamin oleh surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurang kehilapan. Subhanakallah hamdika, subhanallahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.